Ini sebuah warung di pinggir jalan di daerah saya, pemirsa. Tepatnya di depan jembatan yang paling terpanjang di desa kami. Katanya warung soto kampung, ayam kampung. Ini mbak-mbak sama bapak juga lagi andok, lagi nungguin belum mateng sotonya, tapi haus. Minumnya jus dulu, ini bapaknya kopi. Suasananya sangat alami, pemirsa. Di depan apa, di pinggir perkebunan. Pas sekali. Kenapa Pak kok enggak nyutuh? Kok enggak sarapan, kenapa? Belum lapar. Oh, belum lapar. Iya. Terima kasih Pak ya, Mbak. Ya, sama-sama. Yes. Halo, pemirsa, kawanku semua. Pagi ini saya andok di sebuah warung di desa saya. Dan ini kebetulan menunya soto ayam kampung. Saya akan mencobain bagaimana rasanya. Cukup murah, pemirsa. 5.000 satu mangkok. Tambah 5.000 lagi. Tapi kalau nambah teh apa kopi ya lain lagi katanya. Itu bakulnya cantik kan? Sangat cantik sekali. Nih sotonya, nih menunya soto. No. Ya. Berapa Mbak? 5.000 ya? 5.000, murah meriah, panas sekali. Sini dong. Mantap sekali ya, coba dulu ya. Saya jadi pintu. Wah, masih panas Mbak. Masih panas ya. Iya, kalau nggak panas bukan soto, ya kan? Mantep. 5.000. Ayamnya kampung tinggal tunggal. Kalau di kampung itu 5.000 sudah biasa, pemirsa. Gak usah mahal-mahal, yang penting warganya. Tahun ini rumah tuh penuh. Ya udah, pemirsa, saya tak makan dulu ya, sarapan. Mas-mas pelayannya ganteng juga nih, mas-masnya. Jadi pelawan kok mau ya.